Meski kini berada di level 2, razia masker terus dilakukan di Kota Malang. Masyarakat diingatkan tidak kendor dalam menerapkan protokol kesehatan. Melalui mobil masker keliling Polresta Malang Kota ini, personil kepolisian terus mengingatkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam berkegiatan sehari-hari. Di dalam mobil juga disediakan ribuan masker untuk dibagikan pada masyarakat yang tidak memakai masker. Kali ini mobil masker berhenti di Jalan Tugu Kota Malang. Petugas kepolisian memberhentikan setiap pengendara yang kedapatan tidak memakai masker. Kapolsekta Klojen AKP Domingos Simes menyebutkan masyarakat harus terus diingatkan untuk tidak kendor dalam menerapkan prokes. Salah satunya memakai masker. Mobil masker ini setiap harinya terus keliling Kota Malang, utamanya untuk berhenti di pusat keramaian, seperti pasar maupun fasilitas publik. Jadi sampai saat ini Kota Malang masih di level 3. Nah, terkait dengan itu, kami dari pihak kepolisian selalu mengimbau masyarakat untuk taat protokol kesehatan. Dalam kesehariannya, dalam melaksanakan aktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan. Diharap sosialisasi prokes yang gencar dilakukan bisa menekan persebaran COVID dan membuat masyarakat disiplin menerapkan prokes. Dari Kota Malang, Elang Perkasa melaporkan.